Selain demonstrasi, pengendara ojek online hari ini di kawasan Monas, Jakarta juga diwarnai aksi unjuk rasa ratusan buruh untuk menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Aksi tersebut merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang digelar di depan gedung DPR 13 Januari 2020 lalu. Ratusan buruh dari beberapa serikat pekerja ini berunjuk rasa untuk menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dinilai merugikan buruh. Selain menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, unjuk rasa juga untuk menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tolak upah per jam, dan pembentukan tim khusus klaster ketenagakerjaan.